إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memilih kita, memberi kesempatan kepada kita dipertemukan dengan sebab-sebab untuk meraih sa'adah qalbiyah, sa'adatul hayah, dipertemukan oleh Allah, bertemu dengan sebab-sebab untuk kita meraih kebahagiaan hati-hati kita, meraih kebahagiaan batin kita, meraih luasnya, lapangnya akal-akal kita, meraih tenangnya jiwa-jiwa kita, di mana dengan baiknya, dengan terbukanya, dengan terus-menerus kita diberi kesempatan untuk tidak henti-hentinya menjaga baiknya akal kita, baiknya hati kita, baiknya jiwa kita. Semuanya itu menjadi tanda yang terang dan yang jelas dari sa'adatul hayah al-hakikiyah, dari kebahagiaan, dari kebaikan hidup yang sebenarnya, yang tidak ada lain kita dihidupkan oleh Allah di kesempatan yang sebentar di dunia ini.
dan tidak ada lagi kesempatan. Apakah kita menjadi orang ahli sa'adah atau orang ahli saqawah? Dan tidak ada lagi kesempatan untuk kita memperbaiki diri, kecuali hanya kesempatan waktu yang sebentar di dunia ini, sehingga nanti manusia bertebaran di surganya Allah dengan berbeda-bedanya derajat. Dan sebagian lagi manusia menjadi orang-orang ahli sengsara di jahannam khalidan fiha dengan berbagai macam tingkatannya. Semuanya itu kecuali adalah berangkat dari hidupnya di dunia yang sebentar. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla mendatangkan para rasul, mendatangkan kitab-kitabnya, mendatangkan perjuangannya para rasul, perjuangannya orang-orang yang mewarisi para rasul, sampai hari kiamat, hatta ya'tiyallahu amruh, sampai keputusannya Allah telah datang, kecuali adalah memberi kesempatan semua hambanya untuk dia akan menjadi orang ahli sa'adah dengan rahmatnya Allah, dengan keadilannya Allah, atau dia menjadi orang al-askiya, menjadi golongan orang-orang yang sengsara dengan keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada syukur paling besar ketika kita ditolong oleh Allah, punya tanda-tanda ahlus sa'adah. Tanda-tanda itu adalah tidak ada lain ketika kita terus-menerus di dalam punya kesempatan, akal-akal kita selalu diperbaiki oleh Allah, hati kita selalu dibersihkan oleh Allah, untuk kemudian jiwa-jiwa kita selalu memperoleh jiwa yang mutmainnah. Sebagaimana saat kita bertemu dengan Allah, kita tidak dipanggil lagi nama-nama kita, kita tidak dipanggil lagi derajat-derajat kita, kita hanya dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada sesembahanmu, kepada penciptamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan di mana akal-akal kita, hati-hati kita, jiwa-jiwa kita selalu mendapatkan ilmu yang nafik, selalu mendapatkan bimbingan, peringatan, selalu mendapatkan pengajaran. Yang itu adalah hajatun daruriyatun fihi fi hadhil khayal ilal maqbarah, dan itu adalah kebutuhan kita yang tidak bisa ditawar kalau kita ingin menjadi orang ahli kebahagiaan. Tidak ada waktu istirahat, karena safar kita di dunia ini tidak pernah istirahat. Karena hawa-hawa nafsu kita juga tidak pernah berhenti. Karena syaitan iblis, sayatinul jinni wal insi juga tidak pernah berhenti. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya
ila mata ya Aba Abdillah, sampai kapan engkau terus begitu wahai Abu Abdillah? Kata Imam Ahmad, ilal makbarah, sampai ke kuburan. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah menasihatkan kebutuhan manusia untuk terus-menerus mendapatkan peringatan. Kebutuhan manusia, akalnya, hatinya, jiwanya untuk terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Biqadri anfasihim, sesuai dengan kadar nafas keluar masuknya. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih lagi masa-masa sekarang kita dihidupkan oleh Allah dengan hikmah Allah. Masa-masa yang dulu para salafus saleh mereka berkata kepada generasi yang akan datang, sesungguhnya kalian akan bertemu sebuah zaman yang kami tidak ingin bertemu dengan zaman kalian. Kalian akan mendapati sebuah zaman yang kami tidak ingin bertemu zaman kalian. Orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an saja selalu berlindung diri kepada Allah tentang zaman-zaman quwwatul fitnah. Kata para salafus saleh radhiyallahu anhum, padahal kami punya iman yang kalian tidak punya. Apa maksudnya? Iman mereka lebih kuat dari iman kita. Padahal kami punya ilmu yang kalian tidak punya. Maksudnya, ilmu mereka tentang hidayah lebih kuat daripada ilmunya orang-orang kita sekarang ini. Di masa-masa seperti ini, di zaman-zaman seperti ini, tidak ada kekayaan yang paling mahal di dalam hidup kita. Yang Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana dikutip Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitab Ghuraba, Al-Ghuraba'u minal mu'minin, ra'su malil mu'min dinuhu, harta pusakanya orang beriman itu ya agamanya. Harta kekayaan mahalnya dia yang tidak boleh ternodai itu ya iman dia. Dimanapun dia, kemanapun dia, kapanpun dia, yang selalu dilihat adalah ra'sul mal, harta pokok, untuk terus menerus dia menjaga kekayaan besarnya itu. Dengan apa kita terus menerus menjaga harta pokok iman kita, harta pokok hidayah kita, Islam kita? Tidak ada lain adalah dengan ilmu nafi', tidak ada lain adalah dengan dzikra, dengan peringatan Allah azza wajalla, tidak ada lain adalah dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada jalan bagi itu kecuali kita harus menempatkan ayat itu sebagai obat, peringatan itu sebagai obat, dan kita sebagai orang yang sakit ada yang kurang. Apa Pak? Ada obat, ada orang sakit, bisa selesai masalah? Hah? Gimana Pak? Ada obat, ada orang yang sakit, bisa selesai? Apa yang kurang? Ada yang ngobati. Obatnya harus benar, yang berobat harus benar, yang ngobati harus benar. Dan itu cara kita merawat, menjaga hidayah kita, iman kita. Orang alimnya yang mendidik, yang berjuang,
yang terus menerus dia menjaga imannya dan memperbaiki manusia harus terus ada pada kita. Obat yang bersih, yang tidak dikotori, dinodai harus terus ada pada kita. Kemudian kita-kita harus bisa menjadi orang-orang sakit yang baik, yang mau berobat, yang mau sabar, yang mau menjalani berobat dengan baik. Kalau seperti itu terus-menerus, maka insya Allah, seperti yang kita sudah jelaskan pada kajian sebelumnya waktu di Sembalu, kita akan bisa mendapatkan kekayaan batin kita, kekayaan ahli kebahagiaan kita yang disebut oleh Allah dengan sanjungannya Allah Azza wa Jalla. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanyalah orang-orang yang beriman, yang kekayaannya imannya, yang harta pusakanya adalah imannya. Hanyalah orang beriman yang disanjung oleh Allah, menjadi kekasih Allah, selalu dijaga oleh Allah, dibela oleh Allah Azza wa Jalla, apabila Allah subhanahu wa ta'ala disebut wajilat qulubuhum, hatinya bergerak, hatinya nyambung, hatinya yataharrok, hatinya bereaksi, wajahnya menunjukkan hati yang menjawab pembicaraan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Apabila ayat-ayatnya Allah, di mana kita hidup ini tidak pernah berhenti bertemu dengan ayat Allah, apakah orang itu beriman atau tidak, ayat Allah tidak pernah diberhentikan oleh Allah untuk datang kepada mereka. Paling tidak adalah ayat masyhudah, ayat yang diperlihatkan oleh Allah di dalam hidup ini, yaitu al-qada wal-qadar, takdir-takdir yang terus terjadi pada manusia. Terkadang takdir itu baik, terkadang takdir itu buruk. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hakikat takdir Allah yang baik dan hakikat takdir Allah yang buruk adalah ayat. Karena itu semuanya adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan kesempurnaan Allah azza wa jalla, yang menunjukkan Allah yahtar, Allah memilih. Yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memilih dengan perbuatannya, dengan sifat sempurnanya Allah azza wa jalla. Bagi orang-orang yang mereka mendapatkan taufik dari Allah azza wa jalla, selalu mendapati kebaikan, kemudian selalu memuji Allah. Dan ketika mereka mendapati keburukan, mereka juga selalu ingat fala yalumanna illa nafsah, merendahkan diri, istighfar, bertobat, menyalahkan diri sendiri, kemudian kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kita tidak pernah berhenti bertemu dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, maka disinilah kesempatan di mana tidak ada bagi kita kecuali kita harus selalu membangun kehidupan ilmu,
yang sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita, mangkana bainahu wa bainallah ma'rifatun khassatun kafahullahu. Siapa yang antara dia dan antara Allah punya ilmu yang khassah, ilmu yang khusus. Apa yang dimaksud ilmu yang khusus? Ilmu wahyu. Karena pembicaraan tentang sesembahan yang hak dan bagaimana hati kita bisa punya iman yang hak tidak pernah diraih oleh orang yang pakai akalnya, sepintar apapun akalnya. Urusan iman tidak pernah diraih oleh orang yang hanya mengandalkan batinnya, perasaannya. Seperti apapun dia melatih dirinya, ketika mereka tidak mendapatkan bimbingan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bertemu dengan kalamnya Allah. Harus bertemu dengan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu kita akan gagal punya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan di dalam Al-Qur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berhak berbicara tentang Allah itu hanya Allah sendiri. Yang kedua, utusannya Allah. Selain itu tidak boleh berbicara tentang Allah, akan gagal. Karena itu para ulama kita, mereka mengatakan bahwasanya berbicara tentang Allah Azza wa Jalla adalah tauqif. Tidak bisa kita membicarakan tanpa ada ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ilmu khusus yang datang dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu khusus yang seperti apa? Ilmu khusus yang sampai menjadikan kita bisa ta'dhimullah, bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan amal kita. Ilmu khusus yang bisa meraihkan al-iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah berkumpul ucapan dan amal. Qaulul qalbi wa qaulul lisan wa amalul qalbi wa amalul jawarih. Ucapan hati harus ada. Apa itu ucapan hati? Al-ma'rifah wa tasdik wal i'tiqad. Harus punya ilmu. Ilmunya tidak sekedar sampai di akal lewat, enggak. Harus bisa membenarkan ilmu. Bukan cuma sekedar membenarkan ilmu, harus bisa yang dibenarkan itu menjadi keyakinan. Itu ucapan hati. Dari ucapan hati ini akan lahir ucapan lisan. Kemudian akan lahir amalan hati. Akhirnya bisa mencintai Allah asyaddu hubban, sangat cinta, melebihi semuanya. Akhirnya bisa takut kepada Allah yang bisa memerintahkan hawa-hawa nafsu kita untuk tidak memperturutkan maunya. Untuk hawa-hawa nafsu itu tidak
menurutkan maunya. Nahan nafsa anil hawa, agar untuk apa yang sudah diilmui di hati itu tadi bisa sampai untuk berharap bertemu dengan Allah. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka syauqa liqa'ika. Aku memohon kepada Engkau ya Allah rindu untuk bertemu denganmu. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita semua insyaallah punya kalimat iman. Apa itu kalimat imannya? Apa Bapak-bapak? Kalimat iman kita itu apa? Hah? Kalimat iman kita? Hah? Gimana, Pak? Kalimat iman kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara kita, semua kaum muslimin punya kalimat itu enggak, Pak? Sekarang mari kita bertanya. Kita bisa kuat mencintai Allah daripada yang lain? Kita bisa menahan nafsu kita karena takut kepada Allah dari kalimat ini? Bapak-bapak sudah punya kalimat ini, takut mati atau rindu bertemu dengan Allah? Hah? Pernah ada yang berdoa, as'aluka syauqa ila liqa'ika, ya Allah aku memohon untuk rindu bertemu denganmu. Ada yang pernah berdoa begitu, Pak? Atau ada yang berani berdoa begitu? Ada yang berani? Aku memohon untuk aku rindu bertemu denganmu. Atau berdoa seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa yang lain Rasulullah juga bersabda, ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik bagiku, dan matikan aku waktu kalau mati itu adalah baik bagiku. Ada yang pernah berdoa begitu? Itu doa-doanya hamba-hamba yang rindu bertemu dengan Allah. Padahal syahadatnya Rasulullah dengan syahadat kita sama apa beda, Pak? Syahadatnya Abu Bakar, kalimat iman yang diucapkan Abu Bakar dengan kalimat iman yang kita ucapkan sama apa beda? Iman kita dengan Abu Bakar, la haula wala quwata illa billah. Kok bisa gitu, kenapa, Pak? Hah? Podho le ngucapke kok beda hasilnya? Ya, yang diucapkan sama, kok hasilnya jauh sekali. Kenapa coba? Hah? Itu tadi ma'rifatun khosoh. Ya, Abu Bakar punya ma'rifatun khosoh, mengalahkan sahabat yang lain, apalagi kita. Tambah bet. Abu Bakar punya ma'rifatun khassah. Sementara kita ma'rifatun apa, Bapak Ibu? Hah? Allahul musta'an. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat yang dinasihatkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau rahimahullah, "Faman taqadal wahdaniyata fil uluhiyati lillahi subhanahu wa ta'ala war risalata li abdihi
wa rasulihi. Siapa yang dia telah berkeyakinan tentang sesembahan yang benar itu hanya Allah, dan tentang risalah yang Allah utus kepada para rasulnya, yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya punya enggak ini, Pak? Punya enggak? Bapak meyakini sesembahan yang benar Allah enggak? Iya. Meyakini risalah terakhir adalah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak? Iya. Siapa yang dia telah berhasil seperti ini? Kita semuanya berhasil enggak? Hah? Sudah meyakini itu enggak? Loh, tadi iya, sekarang tidak. Ini piye sih? Kita sudah berhasil belum? Sudah kan? Sudah meyakini sesembahan yang benar adalah hanya Allah. Dan Rasul yang membawa risalah terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah dapat kan, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, sudah sepakat ya. Kemudian kata Syekhul Islam, "Tsumma lam yudbi hadhihi al-i'tiqada mujabahu min al-ijlali wal ikrami alladhi huwa khalun fil qalbi yadhuru atharuhu 'ala al-jawarihi." Akan tetapi orang yang telah berhasil mengakui sesembahannya yang benar adalah Allah, orang yang telah berhasil mengakui risalah yang terakhir yang hak adalah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang ini tidak kemudian melanjutkan, tidak kemudian dia meneruskan keyakinan dia yang tadi telah didapatkan, tidak melanjutkan apa? Tuntutan-tuntutannya, tidak melanjutkan keharusan-keharusannya berupa hidup ini terus-menerus membesarkan Allah, hidup ini dimanapun terus-menerus meluhurkan Allah, yang tentunya orang di mana saja, kita sebagaimana yang ada, kita semuanya sudah meyakini sesembahan yang benar adalah Allah. Kita semuanya sudah meyakini Rasul pembawa risalah yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, tidak usah kita mengambil contoh yang begitu besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam rumah tangganya sendiri, istrinya sudah menerima kalimat syahadat, suaminya sudah menerima kalimat syahadat, ya kan? Sama kan? Anaknya, ibunya juga sudah menerima kalimat syahadat. Coba, ketika ada panggilan adzan saja, beda-beda sikapnya enggak? Nah, kelihatan kan? Suaminya, sudah adzan, ayo berhenti semua sholat. Ibunya, ngosek topak, iki cek kurang sedelo. Anaknya, bapak itu loh, adan-adan, aku denger, gak usah dibilang-bilangin. Macam-macam. Omongan yang beda-beda ini menunjukkan membesarkan Allahnya beda apa sama? Beda. Padahal syahadatnya sama apa beda? Sama. Piye gue? Menunjukkan ilmunya dia tentang membesarkan Allah pasti beda. Mungkin karena suaminya sering ngaji, mendapatkan faedah tentang Allah, akhirnya bisa membesarkan Allah. Anaknya kalau disuruh ngaji lari-lari, malah sembunyi di gendong, ya akhirnya gak bisa membesarkan Allah.
istrinya mungkin kadang ngaji, kadang enggak, ya akhirnya setengah hati. Karena sikap hati, sikap anggota tubuh itu kembali kepada ilmu yang masuk di hati. Benar apa enggak Pak ini Pak? Hah? Benar apa enggak? Nah, sekarang contoh. Ada mbah-mbah yang umurnya sudah 80 tahun. Dikasih uang 100.000 dengan dikasih wedang kopi. Milih mana, Pak? Hah? Wedang kopi. Kenapa? Karena ilmu dia tentang wedang kopi lebih penting daripada ilmu dia tentang uang 100.000. Anak-anak dikasih wedang kopi sama uang 100.000. Milih mana? Uang 100.000. Kenapa? Karena ilmu dia tentang uang 100.000 lebih banyak. Wedang kopi ngapa wedang kopi kan gua kurang penting. Seperti itu. Maka di sini letak. Orang sudah mengucapkan kalimat iman, enggak mau neruskan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam kalimat iman. Di mana di dalam kalimat itu, kalimat iman tentang la ilaha illallah saja, minimal ada 4 ilmu. Pertama, la. Ya kan Pak? Ada kata la enggak? Ada kan? Ilaha. Ya. Terus ketiga? Illa. Terus keempat? Allah. Orang ngerti 4 ini, enggak bisa membesarkan Allah nanti seperti itu. Walaupun sudah baca syahadat. La itu berarti harus ada sesuatu yang tidak boleh diterima, yang harus dibersihkan. Terus ilaha itu berarti sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah. Kita harus kenal yang selain Allah itu adalah cacat, nakes, yang gak pantas dijadikan sebagai sesembahan, gak pantas dicintai dengan besar, gak pantas ditakuti dengan besar, gak pantas diharap, gak pantas kita bergantung, gak pantas kita minta tolong. Harus ngerti. Kemudian ada ilah yang ditetapkan cuma satu. Harus ada yang ditetapkan, yang menetap di akal kita dengan benar, menetap di hati kita dengan benar, menetap di jiwa kita dengan benar. Siapa? Allah. Tidak mungkin kita bisa membesarkan Allah kalau kita gak kenal Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya. Gak akan bisa. Sehingga butuh ilmu. Kalau kita tidak melanjutkan syahadat kita dengan ilmu yang bisa membesarkan Allah dengan 4 kaidah tadi. Harus ada yang tidak dipakai. Siapa yang tidak dipakai? Selain Allah. Harus ada yang ditetapkan. Siapa yang ditetapkan? Allahu Rabbul Alamin. Dengan apa? Dengan ilmu tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Kata Syekhul Islam, dan itu ilmu ini adalah halun fil qalbi. Ilmu yang paling besar untuk memenuhi hati manusia. Jadi di hati tidak boleh ada yang singgah dari nama makhluk menyertai nama Allah. Tidak boleh ada yang singgah dari sifat-sifat makhluk menyertai sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada yang singgah di hati kita dari perbuatan-perbuatan makhluk menyertai perbuatan Allah Azza wa Jalla. Hari-hari kita bertemu dengan ilmu tentang makhluk enggak, Pak? Ya? Bertemu enggak? Bertemu. Namanya aja bertemu. Ya kan? Suami, nama kan?
istri. Nama kan? Ada sifatnya enggak? Ada, sifat suami itu gini, sifat istri gini, sifat suami sering bawa uang. Iya. Sifat istri sering tersenyum. Bisa mengganggu hati enggak? Bisa enggak? Bisa. Bisa dia jongkok di hati. Tidur di situ, enggak pergi-pergi. Kalau kita tidak menghadirkan nama Allah dengan sempurnanya, sifat Allah dengan sempurnanya, membandingkan dengan makhluk yang tidak ada apa-apanya, ini nanti yang ada di hati. Maka ilmu ini adalah khalun fil qalbi. Yang Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, al-qalbu arsur rahmah. Hati itu arsnya Allah Ar-Rahman. Loh, kalau begitu ars ada dua. Hah? Ada dua apa ada satu? Hah? Ada satu. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan hati itu arsur Rahman, maknanya hati itu tempat singgah sananya bagi hamba Allah untuk bertahta di hati itu nama Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. Itu maksudnya. Adapun dhatullahi jalla jalaluhu, namanya, sifatnya, perbuatannya, yang itu adalah tidak bisa dipisahkan dari dhatnya Allah azza wa jalla, adalah di atas ars. Tapi untuk kita bisa beriman di dunia ini, wilayah iman adalah wilayah hati kita. Kita, hati kita tidak mungkin untuk di dunia ini bisa menikmati Allah Azza wa Jalla secara langsung. Kecuali nama-nama Allah yang Allah ajarkan, kecuali sifat-sifat Allah yang Allah ajarkan, kecuali maha berbuatnya Allah yang Allah ajarkan pada kita. Dan itu perjalanan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para ulama menerangkan, sepertiga agama ini berbicara tentang Allah. Jadi sepertiga wahyunya Allah, sepertiga dari Al-Quran, sepertiga dari sunnah Nabi, itu membicarakan tentang Allah azza wa jalla. Kalau enggak membicarakan namanya, membicarakan apa? Sifatnya. Kalau enggak membicarakan sifatnya, membicarakan apa? Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud tadi, kita sudah punya kalimat iman, tapi kita harus melanjutkan. Melanjutkan pembicaraan iman, ilmu tentang iman, pengajaran tentang iman, yang itu menjadi dominasi, menjadi singgasana di dalam hati kita. Dan itu punya perjalanan yang panjang, Bapak Ibu. Butuh berguru, butuh diajar, butuh dididik, butuh terus-menerus. Ada orang alim, orang-orang yang mendahului kita di dalam iman, di dalam hidayah. Mereka selalu gigih untuk mendidik manusia menjadi orang beriman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Kapan ilmu itu hilang? Hah? Kapan ilmu itu hilang dari dada kita, dari hati kita? Beda ilmunya Allah hilang dari muka bumi, beda ilmunya Allah hilang dari dada kita. Paham ini Bapak Ibu? Hah? Ilmu Allah hilang dari muka bumi itu kapan? Nanti hari kiamat. Ya, Al-Quran diangkat oleh Allah SWT. Sehingga tidak ada lagi orang menyebut nama Allah aja gak ada. Apalagi ayat, apalagi gak ada. Tapi kalau Al-Quran, ilmunya Allah hilang dari dada kita, kapan itu? Kalau pembawa ilmu diangkat oleh Allah. Kalau di tengah-tengah kita tidak ada orang alim
yang mendidik kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama." Akan tetapi Allah mengambil ilmunya dengan diangkatnya orang-orang berilmu. Kalau sudah diangkat orang berilmu, maka manusia saling menjadikan sesamanya dan saling menyesatkan sesamanya. Ittakhadan nasru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Maka manusia kemudian mengambil tokoh-tokoh pemimpin sesamanya di dalam urusan agama Allah yang bodoh, yang tidak ngerti wahyunya Allah, tidak ngerti ayat muhkamat, tidak ngerti ayat mutasabiat, tidak ngerti mendidik orang, tidak ngerti bagaimana hikmah, tidak ngerti kaidah dan seterusnya. Dan manusia lapar. Iman itu kelaparan yang tidak pernah berhenti. Dikasih nasi Padang enggak sembuh. Dikasih plecing Lombok enggak sembuh. Dikasih istri yang cantiknya kayak apapun enggak sembuh. Dikasih suami kaya raya, gagah kaya apapun, tetap resah. Itu kelaparan abadi. Kalau tidak diajarkan mengenal Allah, enggak akan sembuh. Enggak akan sembuh. Makanya begitu orang yang diberi amanah oleh Allah Azza wa Jalla membawa ilmu, mendidik manusia dan seterusnya, diangkat oleh Allah, alamat Allah mengangkat hidayah iman dari dada-dada kita. Lambat laun syahwat kita tambah kuat. Lambat laun syubhat tambah kuat. Lambat laun yang dulunya tidak maksiat jadi gampang maksiat. Lambat laun yang dulunya ibadah jadi malas ibadah, terus menerus. Akhirnya yakuluna wa yatamattauna kama taqulul anam. Makan, minum, hidup kayak hewan. Walaupun Al-Quran masih ada. Banyak gak kejadian begitu, Pak? Al-Quran masih ada, tapi orangnya rusak. Ya kan? Walaupun kita-kita adalah orang yang masih dohirnya muslim. Makanya dulu ada syair bahasa Jawa yang pernah saya sampaikan juga dulu. Badan manusia itu ada dua. Jasad manusia, apa, badan tubuh manusia itu ada dua. Tubuh dohir sama tubuh batin. Kalau tubuh dohir, makanannya ikan asin, tongkol goreng, sambal plecing, kangkung, godok, nah itu tubuh dohir. Tapi kalau tubuh batin, nasihatnya orang berilmu dan pengajaran mereka. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang yang mereka menerima kalimat iman tetapi tidak mau berjuang melanjutkan kalimat iman ini untuk meraihkan keadaan hati dengan pengajaran iman yang sampai menjadikan hati-hati itu menjadi punya keadaan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla ini. Kata beliau, kana wujudu dalikal i'tiqadi ka'adamihi. Masya Allah. Apa Bapak Ibu? Kana wujudu dalikal i'tiqadi ka'adamihi. Maka adanya keyakinan tadi. Keyakinan apa tadi? Keyakinan apa? Keyakinan mengakui apa tadi? Sesembahan yang benar adalah Allah. Terus apa lagi? Risalah yang terakhir yang Allah utus adalah Nabi Muhammad. Maka keyakinan ini ada pada kita. Tapi adanya
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ka'adamihi, seperti enggak ada. La haula wala quwwata illa billah. Kok bisa seperti enggak ada, Pak? Apakah berarti orangnya, mohon maaf, apa berarti orangnya kalau gitu kafir? Enggak. Mukmin, insyaallah mukmin. Tapi orang no bedane dia dengan orang yang tidak beriman. Maksiat podo, kono maksiat ya kene maksiat. Ya. Sana enggak mau memperjuangkan agama yang benar, kita juga enggak mau memperjuangkan agama Allah yang benar. Apa bedane? Makanya dikatakan para ulama, punya iman kayak enggak punya iman. Orang kafir itu kerjanya mencela orang Islam enggak? Iki wong Islam yo kerjanya mencela orang Islam. Ya. Orang yang tidak beriman kerjaannya bagaimana merencanakan yang buruk pada orang beriman. Ini juga ada. Orang beriman kerjaannya membuat rencana yang rusak. Ini bahayanya Bapak Ibu. Kalau kita tidak meneruskan kalimat iman kita dengan membangun kehidupan ilmu yang menjadikan hati kita bisa membesarkan Allah, yang hati kita bisa meluhurkan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian kita tidak perlu apa Bapak Ibu? Mohon maaf ya. Enggak perlu tersinggung. Jangan terus kemudian wong kita udah ngaji salafi sejati masih digitu-gituin. Apa tersinggung, Pak? Ada orang beriman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Imannya bisa kayak gini, Pak. Loh. Mana buktinya? Buktinya pada waktu Fathul Mekah. Tahu Fathul Mekah, Pak? Apa? Waktu penaklukan Mekah. Kan banyak orang bersyahadat kan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang musyrikin Quraisy saat itu berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Azza wa Jalla. Syahadat enggak? Syahadat. Tidak lama datang panggilan perang Hunain. Ya kan? Kaum muslimin berangkat begitu besarnya. Jumlah mereka begitu banyak. Yang dihadapi cuma suku-suku kecil. Mereka mengatakan, wah kita ini sudah Islam ini menang ini. Orang kita banyak kok, mereka kecil. Allah kemudian menurunkan ayat, it a'jabat kasratukum. Ingat ketika kalian bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Ya. Dengan kasratukum. Falan tughni Allah syai'a. Sedikit pun enggak ada gunanya di sisi Allah. Apa yang terjadi, Pak? Berlarian semua. Itu namanya mereka mukmin enggak? Mukmin kan? Tapi adanya imannya kayak enggak ada. Kan begitu? Harusnya orang beriman itu kuat, kokoh, ditolong oleh Allah, kan begitu? Ini kenapa? Karena mereka adalah orang yang apa kalau dalam bahasa fikih namanya? Orang yang imannya mu'alaf. Dari sisi apa mereka mu'alaf? Hah? Kalau mu'alaf secara fikih itu orang yang baru-baru masuk Islam secara waktu. Ya kan? Tapi kalau mu'alaf secara akidah, apa? Hah? Diukur dari baru jadi orang Islam?
Gimana Pak? Kalau mu'alaf secara iman, secara akidah, ukurannya apa? Sudah 10 tahun jadi orang beriman yang ditahu cuma La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis kuitok. Gak punya ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Itu mu'alaf itu. Walaupun sudah 10 tahun, walaupun sudah 20 tahun. Makanya nanti kalau diuji oleh Allah, pasti berlarian. Pasti ribut. Pasti lari. Ayo ikhwah. Tadi waktu di mana tadi? Di pondoknya Ustaz yang di desa apa itu? Yang di dekat laut tadi. Sandongan namanya. Saya bilang sama beliau, Ustaz, gak usah bangun gedung dulu. Bangun madrasah ilmu yang kokoh dulu. Gurunya yang kuat, muridnya yang kokoh belajarnya. Kenapa? Itu lebih baik. Kalau seandainya nanti diuji oleh Allah, ada harta yang banyak, terus punya gedung-gedung misalnya. Namanya manusia, dulu hidup susah, terus ada banyak. Terfitnah enggak, Pak? Tapi gampang didandani. Tahu enggak maksudnya gampang didandani? Mudah diperbaiki. Tapi kalau dari awal yang ada di sini adalah dunia, lemah ilmunya, begitu ketemu yang begini-begini, ya sudah. Contohnya mana, Pak? Contohnya tadi. Perang Hunain, ya kan? Orang-orang yang mereka masih mu'alaf hatinya dengan iman, yang belum bisa ijlal, yang belum bisa meluhurkan Allah ikram, karena pengajaran iman, ilmu tentang iman yang mereka miliki belum banyak belajar. Gampang diperbaiki, Pak? Lari. Tapi lihat orang-orang Ansor yang sudah punya perjalanan iman, ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika perang dilanjutkan sama mereka, ditolong oleh Allah, ya kan? Kemudian harta berjatuhan, ya kan? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang tadi lari-lari itu, setelah menang, datang lagi. Minta apa? Minta duit, minta harta. Harta itu dikasihkan oleh Rasulullah ke mereka semua. Orang Ansor yang jungkir balik, ya kan? Gak dikasih sama sekali. Betul kan begitu kan kejadiannya? Ya. Gimana Pak orang Ansor? Terfitnah gak? Terfitnah manusia. Dia bukan malaikat. Kalau Jibril ya gak terfitnah. Ya. Maka orang Ansor mulai kasak kusuk. Tuh lihat tuh, Nabi Muhammad sudah ketemu kaumnya, kita gak diurus lagi. Itu kan, udah kusuk sana, kasak sana, kusuk sana. Berita itu sampai ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memanggil pemimpin Ansar. Ya Ubadah Ta'ad, bagaimana kamu? Kata dia, saya gak ada bedanya dengan mereka ya Rasulullah. Oh bodoh. Sama. Terus kalau begitu besok saya mau berbicara sama orang Ansor tanpa kecuali, tidak boleh ada orang Muhajirin. Kumpulkan semua orang Ansor, saya akan berbicara sama kalian. Kumpul semua orang Ansor. Salah satu perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ansor, mana kamu pilih? Kamu pilih pulang ke Madinah membawa harta-harta itu, atau pulang ke Madinah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Keluar Pak air matanya semua, bengkak-bengkak semua mereka. Gampang kan diperbaiki? Karena di sini sudah besar, di sini sudah punya kehidupan
imannya kepada Allah, imannya kepada Rasulullah adalah kaidah besarnya dia di dalam hatinya. Ini baru yang akan bisa mendatangkan pertolongan Allah. Tapi kalau kita tidak membangun kehidupan pengajaran, kehidupan untuk kita terus-menerus menghidupkan hati kita dengan ilmu, dididikkan, diajarkan, dan yang kita lepaskan dari selain Allah bertambah hari, bertambah banyak di hati kita, kita tidak akan bisa meraih keselamatan hidayah kita. Maka kata Syekhul Islam, kondisi seperti ini nanti adanya kayak tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau Syekhul Islam, kana dalika mujiban li fasadi dalikal i'tiqadi wa muzilan lima fihi minal manfaati wassalahi. Yang kedua, ada lama-lama adanya ini ngerusak. Makanya orang yang seperti ini, mohon maaf, gampang murtad enggak? Gampang. Berapa banyak kita sering mendengar di online, anaknya kiai murtad. Banyak kan? Anaknya dai murtad. Banyak. Kenapa? Bapaknya kiai, bapaknya dai, bapaknya ustaz enggak pengaruh. Apa manfaatnya bapak itu? Kalau di hati dia tidak mendapatkan bimbingan ilmu, kaidah yang menjadikan hatinya punya kehidupan dengan Allah. Enggak ada pengaruhnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri aja berkata kepada putrinya Fatimah yang paling beliau cintai, saluni min mali, kamu boleh minta hartaku. Tapi kalau urusan ini, saya enggak bisa memberi apa-apa kepada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang sekedar membangun imannya dengan menerima kalimat iman secara global dan tidak mau meneruskan untuk membangun iman-iman ini besar di hati, makhluk menjadi rendah. Kemudian yang besar di hati, yang subur di hati hanya Allah Rabbul Alamin, dan itu dengan wahyunya Allah, dengan pengajaran dari wahyunya Allah. Maka tidak akan ada. Ada kayak tidak ada, atau yang kedua apa? Lama-lama menurun. Alah, enggak ada gunanya. Orang Islam sama tidak Islam padha wae. Coba. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Risalah Tabuqiyah Zadul Muhajir ila Rabbih, beliau berkata tentang akhbar ar-raqabi wa asya'ah, beritanya orang-orang yang menempuh perjalanan di dunia dan urusan-urusan mereka. Bagaimana orang itu menempuh perjalanan di dunia untuk bertemu dengan Allah? Apakah menjadi ahli kebahagiaan atau menjadi ahli kehinaan? Kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wa awwalul amri wa akhiruhu innama huwa muamalatullahi wahdahu wal inqita'u ilaihi bi kulliyatil qalbi wa dawamul iftiqari ilaihi
falau waffal abdu hadzal maqama haqqahu la ra'al ajabal ajiba min fadli rabbih wa barrih wal lutfihi wa difaihi anhu wal iqbali bi qulubi ibadihi ilaihi wa iskanir rahmati wal mahabbati lahu fi qulubihim. Kata beliau Imam Ibnul Qayyim, awal urusan perjalanan iman kita dan akhir urusan perjalanan iman kita, apa yang harus kita bangun untuk mendapatkan iman yang tidak seperti tadi, untuk mendapatkan kehidupan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla yang hati kita seperti kata Imam Ibnul Qayyim bisa menjadi singgah sananya nama Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan maha berbuatnya Allah dengan hikmah-hikmahnya. Puncak dari orang-orang yang meraih seperti ini, hidup itu cuma satu. Apa? Innama huwa mu'amalatullahi wahdahu wal inqita'u ilaihi bi kulliyatil qalbi wa dawamul iftiqari ilaihi. Mana kesuksesan kita akan menjadi orang yang meraih keimanan yang Allah sanjung? Hanyalah dia adalah orang yang telah hidup, hakikat hidupnya hanya bermuamalah kepada Allah saja. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar hablullah, kemudian apa lagi? Hablun minan nas. Apa artinya itu? Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Sementara tadi yang saya sampaikan dari Ibnul Qayyim, satu apa dua? Satu, apa itu? Hubungan dengan Allah. Iki sing bener sing endi, apa salah kabeh apa piye? Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an kan? Apa? Illa bihablin minallah wa bihablin minan nas. Duribat alaihimud dillatu wal maskanatu aina masuqifu. Nah, illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Terus tadi ada ulama sunnah bilang dari awal sampai akhir orang hidup yang meraih iman yang dipuji oleh Allah adalah innama huwa muamalatullahi wahdah. Kalau dia hidup itu hanya beriman kepada Allah, bermuamalah hanya kepada Allah saja. Ini yang benar sing endi? Kalau kita melihat ini perkataan Ibnul Qayyim, terus kita melihat tadi ayat Al-Qur'an, siapa yang berkata? Allah. Kira-kira sing benar sing endi? Ayo, Pak. Loh, wah, dari mana bisa tahu semuanya benar? Wong dohirnya bertentangan. Ayat Al-Qur'an berarti Ibnul Qayyim terus Ibnul Qayyimnya gimana tadi? Perlu penjelasan, alhamdulillah. Makanya wong ki narak belajar, weruhe cuma angka sirahe mutung. Ya. Kalau enggak belajar, enggak tahu maksudnya, kepalanya pening. Sama seperti kita sering diajar ulama, mentauhidkan Allah itu ada tiga macam. Ya, ada lagi ulama mentauhidkan Allah cuma dua macam. Sing bener sing ngendi kuwi? Anakmu yang dibicarai angka sama angka, enggak kamu sesat, dolalah neraka. Yang sana enggak kamu sesat, dolalah neraka. Berantem. Loh, la ilaha illallah.
Makanya belajar, punya makrifah, punya ilmu yang benar. Hakikatnya ketika Ibnul Qayyim mengatakan hanya bermuamalah kepada Allah saja, itu terkandung dua tadi. Paham, Bapak Ibu? Saya ulangi lagi. Tadi kan Ibnul Qayyim mengatakan apa? Hanyalah dari awal sampai akhir perjuangan yang ditolong oleh Allah kalau dia hidup hanya bermuamalah kepada Allah saja. Sementara ayatnya tadi hablun minallah wa hablun minannas. Yang dimaksud Ibnul Qayyim hanya bermuamalah kepada Allah saja, ya dari dua itu. Kalau sholat, jelas gak ini, Pak? Muamalah kepada Allah gak? Ya. Sekarang kalau istri taat pada suami, muamalah kepada siapa? Gimana, Pak? Kepada Allah. Loh, yang ditaati suami kok kepada Allah ini? Dalam rangka, tapi yang ditaati suami. Kalau bapak-bapak sekarang memberi nafkah kepada keluarga, kan muamalah sama istri. Kalau kita sudah berbicara muamalah kepada selain Allah, itu kan di sana ada hak, ya kan? Ada hak Allah. Kemudian kita juga ketika bermuamalah, kita juga ada ikhtiar. Ya kan? Ya. Ada ikhtiar kan? Kemudian kita juga ada lagi, selain hak Allah, ada juga ikhtiar. Kemudian ada apa lagi selain daripada itu? Ada tiga hal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Harawi tentang masalah ini, yaitu ada hak, kemudian ada ikhtiar, kemudian ada sebab. Hari-hari kita kan ketemu itu kan? Kita bertemu dengan sebab untuk mendapatkan akibat. Ya, kemudian kita berusaha dengan melalui ikhtiar, kemudian ada juga dengan kita ada hak. Ini muamalah kepada makhluk. Muamalah kepada makhluk. Muamalah kepada makhluk. Kalau manusia bermuamalah kepada makhluk, masih melihat bahwasanya dia bermuamalah kepada makhluk, maka dia benar-benar tidak bisa hidup untuk bermuamalah kepada Allah saja. Maka hakikat orang itu hablun minan nas, itu yang dilihat adalah Allah. Muamalah dia sebenarnya adalah muamalah Allah SWT. Sekarang contohnya, misalnya bapak-bapak memberi nafkah kepada istri. Ini urusan apa? Hak. Ya kan? Ada haknya istri. Kemudian bapak-bapak berusaha bagaimana ikhtiar untuk apa? Memberi nafkah kepada istri. Terus bapak-bapak menempuh sebab enggak? Menempuh sebab. Kerja ini, kerja itu, dan sebagainya. Tiga ini sebenarnya tidak ada pada makhluk. Gimana, Pak? Tiga ini apa tadi? Hak, ikhtiar, sebab. Ini enggak ada pada makhluk. Kalau kita masih memandang makhluk itu punya hak secara asal, makhluk itu punya ikhtiar secara asal,
Makhluk itu punya sebab secara asal, hakikatnya dia belum bisa hidup bermuamalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Paham? Mau diulangi lagi? Kalau kita belum bisa menempatkan hak itu hanya milik Allah saja, sebab itu hanya sebabnya Allah, ikhtiar hanya ikhtiarnya Allah Azza wa Jalla saja, maka kita belum bisa hidup hanya bermuamalah kepada Allah saja. Yang kalau bahasa kasarnya, kita masih syirik. Luar biasa kan, Pak? Kita masih syirik. Dan itu kejahatan besar kepada iman kita. Makanya, dan kita belum bisa membesarkan Allah. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengomentari perkataannya Al-Imam Al-Harawi rahimahullah di dalam kitab Manazilus Sa'irin. Al-Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala berkata, hakikata ta'dimillahi ta'ala. Beliau berbicara tentang hakikat orang yang dia membesarkan Allah, yang hidupnya membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ta'dimul haq subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah la yaj'al dunahu sababan. Dia tidak menjadikan selain Allah punya nilai sebagai sebab yang membawa akibat. Paham Bapak Ibu? Ya, contoh sederhana. Seorang suami menjima istrinya. Itu sebab enggak? Sebab untuk punya anak. Kalau kita menilai jima itu adalah sebab punya anak, membesarkan Allah enggak ini? Tidak. Paham enggak? Paham? Jadi kita belum bisa membesarkan Allah kalau kita masih melihat sebab makhluk itu adalah sebagai sebab. Dan itu butuh ilmu banyak, Pak. Untuk bisa melihat sebab makhluk bukan sebagai sebab, sebab Allah sebagai sebab. Itu butuh ilmu banyak. Hari ini ada virus COVID-19 saja, wong do ngeluh sirah. Padahal itu kan sebab akibat kan? Ngone mati piye lho, kok muta mati? Saya sering bilang mati itu bukan karena corona, bukan karena jantungan, bukan karena apa? Penyakit-penyakit. Mati itu malaikat datang. Ajalnya tiba, umur entek. Kayak gitu tuh enggak paham-paham. Begitu ada penyakit, waduh aku mati besok, lu sing ngandani mati besok siapa? Ini menunjukkan enggak ngerti, belum bisa membesarkan Allah. Kenapa? Karena kenal penyakit lebih banyak, kenal Allah sedikit. Nah itu akibatnya. Sinau penyakit nganti 20 tahun. Belajar tentang Allah, ora pernah jalan. Gimana? Gak akan bisa. Ya. Itu. Orang tidak bisa dinilai membesarkan Allah hanya bermuamalah kepada Allah kalau dia tidak apa tadi, selain Allah, agar dia tidak menjadikan selain Allah sebagai sebab. Loh, kalau gitu kita menempuh sebab enggak? Sebab ada pada makhluk kita tempuh enggak? Kita tempuh, tapi sebagai sebab. Hah?
Ini baru bicara sebab, belum bicara ikhtiar. Ya. Gimana? Kita tembus sebagai sebab? Loh, sebabnya siapa? Allah atau makhluk? Allah Azza wa Jalla. Lah kita menembus sebab yang ada pada makhluk? Kalau kemudian Allah mentakdirkan sebabnya mengiringi sebab yang ada pada makhluk. Ya. Butuh ilmu banyak, Pak. Kalau sebabnya Allah, yang terjadi mengiringi sebab pada makhluk. Lah terus kalau gitu kita menempuh sebab, kalau tidak mengiringi sebabnya Allah, berarti sia-sia. Nah, datang lagi. Berarti enggak ada gunanya. Oh, tiwas aku turu karo bojoku jima nek Allah ora takdirke meteng ya ora meteng, wis rasane jima wae lah. Begitu. Iya. Ingat, jima itu ibadah. Loh. Menempuh sebab itu ibadah. Itu yang paling besar harus kita pegang. Ya. Loh, kalau begitu, kalau sebab itu mutlak dari Allah Azza wa Jalla, belum tentu juga kita kerja capek-capek terus kita diberi rizki. Ya kan begitu? Ya kalau begitu gak usah kerja aja. Loh, ini sudah salah. Ya. Pertama, kapan kamu tahu rizkimu itu mengiringi sebab yang mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Yang kedua, Allah memerintahkan kita fantasiru fil ardi, ibadah enggak itu? Lah ibadah kok emoh. Ya. Kamu kerja dapat rezeki atau tidak, sedikit atau banyak, itu urusan lain. Tapi ada nilai yang lebih besar, kamu kerja dengan niat untuk memberi nafkah pada keluarga. Walaupun dapatnya kecil, walaupun kamu tetap dapat. Dapat apa? Ajrun minallah. Pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini Pak, ini baru membesarkan Allah itu. Ini baru namanya muamalah kepada Allah Azza wa Jalla saja. Ini baru dari satu contoh kecil. Ini baru saja urusan yang kita contohin sedikit. Belum lagi urusan hidup kita ini banyak. Sebab-sebab kita yang kita jalanin banyak kan? Ada urusan dengan istri, ada dengan orang tua, ada dengan anak, ada urusan dengan pedagang, ada urusan dengan melaut, ada bertani, ada macam-macam. Banyak sekali. Kemudian yang kedua, wala yara alaihi haqqan. Dia tidak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak melihat selain Allah itu punya hak. Sekarang bapak-bapak punya hak enggak di mata istri? Bapak-bapak punya hak enggak di mata anak-anak? Betul itu haknya bapak-bapak? Betul? Hah? Enggak. Ibu-ibu punya hak enggak di hadapan suaminya? Punya. Betul itu haknya ibu-ibu? Tidak. Sekarang kalau bapak-bapak menunaikan apa-apa pada istrinya, berarti bapak-bapak menunaikan haknya istrinya? Hah? Gimana? Makanya nanti akan ada ikatan suami-suami takut istri. Karena kerjaannya menunaikan haknya istri. Wis mulai salah akeh iki. Jadi gimana? Itu haknya Allah. Yang Allah titipkan pada istri sebagai amanah. Itu haknya Allah yang Allah sertakan pada suami sebagai amanah kita di dalam ibadah. Itu haknya Allah yang Allah titipkan kepada anak kita sebagai wasilah kita beribadah kepada Allah. Itu baru benar. Itu baru betul. Sehingga orang yang seperti ini baru bisa membesarkan Allah. Beda kalau orang menunaikan haknya istri karena haknya istri.
Beda dengan orang yang menunaikan haknya istri karena itu haknya Allah. Contohnya, Pak. Kalau memberi istri sebagai hak istri, istrinya cemberut, apa yang dilakukan suami? Hah? Gimana, Pak? Apa yang dilakukan suami? Kamu itu tak kasih, kok malah cemberut? Sesudah enggak usah tak kasih. Ya kan begitu kan? Atau kurang berapa? Ya kan begitu? Kurang lagi. Kurang lagi sayang, kan begitu. Iya, 100 lagi. Oh iyanya. Kurang. Oh iyanya lagi. Kurang. Ya duit saya enggak ada. Ya sik maling sik kono. Itu karena menunaikan haknya istri. Tapi kalau menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla, ini yang saya beri. Kok dia cemberut? Ya Allah, semoga Engkau terima. Cemberut dia, semoga saya sabar. Beda. Terus ketika istrinya, loh kamu katanya suami saya, lah saya kan diamanahkan oleh Allah memberi apa yang saya dimudahkan oleh Allah. Akhirnya beda, Pak, beda semua. Enggak maling dulu, haram. Wong dibojo ongkon maling suaminya. Beda caranya akhirnya. Jadi akhirnya benar-benar nyata dia membesarkan Allah di dalam hidupnya. Istri juga begitu. Saya sudah menunaikan hak suami saya bukan karena suami saya. Saya menunaikan haknya Allah. Ini yang saya bisa. Semoga Allah mengampuni saya. Kalau misalnya suaminya merasa belum cukup atau masih kurang, bisa ngomong ke suaminya. Yang kurang kamu minta pada Allah. Kamu doakan saya bisa lebih dari itu. Lo beda. Akhirnya hidup itu pembicaraannya hanya siapa? Hanya Allah. Walaupun muamalah kepada makhluk, walaupun muamalah kepada pemimpin, walaupun muamalah pada suami, walaupun pada istri, pada tetangga, pada anak, pada teman-teman, hakikatnya pembicaraannya adalah bermuamalah kepada Allah. Dan itu gak bisa mendadak. Orang beriman terus tiba-tiba begitu, gak bisa. Butuh ilmu, butuh pengajaran, butuh bimbingan, butuh menempatkan makhluk pada tempatnya, butuh menempatkan Allah Azza wa Jalla dengan kebesarannya pada tempatnya yang mulia. Dan itu akal tidak bisa tiba-tiba langsung begitu. Tidak bisa hati orang tiba-tiba langsung seperti itu. Tidak bisa jiwa-jiwa kita mendadak tanpa dibimbing, tanpa diajar, tanpa dididik langsung seperti itu, enggak bisa. Makanya kita bisa belajar sejarah. Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, pada waktu ayat-ayat iman itu turun, saya masih menjadi anak kecil. Di mana itu, Pak? Ayat iman itu turun di mana? Hah? Di Makkah. Iya kan? Berapa tahun ayat iman itu turun sampai datang ayat tentang sholat? Berapa tahun? Perintah sholat tahun berapa? Sepuluh kenabian. Sekitar 10 tahun, Pak. Sekitar 10 tahun itu sahabat dididik, diajar terus dengan madrasah mengenal Allah. Dengan madrasah iman kepada Allah. Itu 10 tahun. Kata Aisyah radhiyallahu an, ketika ayat-ayat itu turun saya masih anak kecil. Begitu ayat hukum itu turun, ayat halal, haram itu turun, saya sudah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di mana itu? Di mana? Di Madinah. Ya kan? Apa kata Aisyah? Kalau ayat-ayat hukum ini turun di Mekah,
maka orang Mekah akan berkata, demi Allah kita tidak akan berhenti berzina. Demi Allah kita tidak akan berhenti minum. Demi Allah kita tidak akan berhenti ini, tidak akan berhenti ini, tidak akan berhenti ini. Tidak bisa membesarkan Allah. Tidak bisa meluhurkan Allah. Tidak bisa bermuamalah hanya kepada Allah saja. Ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati. Maka kemudian yang ketiga yang diterangkan oleh Imam Al-Harwiyu, la yunazi'u lahu ikhtiyaron, dia tidak akan mencabut bagi selain Allah dari sisi ikhtiar. Untuk dia mencabut bagi selain Allah dari sisi ikhtiar. Apa maksudnya? Manusia ketika menempuh sebab pasti berikhtiar, gak? Tapi kita dibolehkan bersandar pada ikhtiar kita, enggak? Doa yang kita diajari oleh Allah, apa? Wala takilna ila anfusina tor fata'aini. Jangan engkau serahkan diriku pada diriku sendiri. Walaupun hanya sekejap mata, sekedipan mata. Kita ketika menempuh ikhtiar, a'inni, tolong aku ya Allah, ala dzikrika wa husni ibadatika. Minta ikhtiar dari Allah, walaupun kita dohirnya mengerjakan. Maka kalau orang sudah seperti ini, Pak, pernah kosong dia dari bermuamalah kepada Allah? Enggak pernah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Menjadi jelas sekarang perkataan Ibnul Qayyim? Bertentangan dengan ayat? Enggak. Ya. Perjalanannya orang-orang yang mereka menjadi ahli sa'adah adalah orang yang berhasil dalam hidupnya, apa tadi? Mu'amalatullahi wahdah. Hidup hanya bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bukan cuma itu, wal inqita'u ilaihi bikulliyatil qalbi. Hidup memutus, diputus hanya untuk Allah. Berarti selain Allah ada enggak? Selain Allah ada enggak? Harus diputus enggak? Diputus. Di mana diputus? Perasaan dibojo. Ya. Kan harus memutus selain Allah, berarti enggak usah nikah. Ya. Enggak usah kerja, enggak usah makan, enggak usah minum. Ya kan? Ya, begitu. Lalu terus gimana? Maksudnya memutus selain Allah. Memutus selain Allah bi kulliyatil qalbi. Paham Bapak Ibu? Yang diputus di mana? Di hati. Jangan ada selain Allah di hati. Berarti di mana selain Allah? Di dohir saja. Ya. Istri secara dohir tetap punya. Tapi istri jangan masuk ke hati. Apa bisa istri masuk ke hati, Pak? Bisa, senyumnya bisa masuk. Ya kan? Iya. Nah, diajak main-main istri bisa masuk. Oh, ternyata bojoku ki nyeneng ke ya. Ah, bisa masuk di hati. Suami, oh bisa masuk. Apanya yang masuk? Jasadnya atau sifatnya? Sifat. Istri bisa masuk di hati kita apanya? Sifatnya. Namanya juga bisa masuk, Zaujati, lo masuk. Bisa masuk. Baru pergi ngaji sebentar, buka sebentar-sebentar WA-nya buka. Zaujati, Zauji. Namamu ada di hatiku. Loh. Itu wong majnun-majnun kan gitu kan. Iya kan? Kan begitu. Bisa masuk namanya. Sifatnya,
Perbuatan istri bisa masuk enggak? Bisa. Oh. Kemarin tanganku dicium, kemudian aku dipeluk. Oh, bisa masuk di sini. Kalau kita tidak kokoh, kalau kita tidak ingkitok, karena itu harus punya ilmu tentang selain Allah supaya tidak masuk ke hati. Apa kesimpulannya selain Allah supaya tidak masuk di hati? Selain Allah itu ternyata cacat. Ya kan? Sebaik-baiknya istri, sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya orang tua, anak, harta, seapapun, cacat enggak? Cacat. Dan kita ngerasain. Ya kan? Ya udah. Akhirnya enggak ganggu di sini. Inqita' bi kulliyatil qalbi. Dan ini butuh ilmu, Pak. Enggak bisa mendadak. Ya. Berapa banyak kita ini sering terganggu. Kayak ngaji di WA gini. Ustaz izin. Kenapa? Ada urusan penting ini. Padahal mau cuma balik, istrinya bilang tadi ayamnya pergi jalan-jalan. Wah, ayam pergi jalan-jalan. Jadi semua bisa jadi fitnah. Maka kulliyatul qalb. Kalau hati itu berarti bicara ilmu. Ya. Kalau kita enggak punya ilmu tentang nakesnya makhluk, tentang kamalnya Allah, tentang sempurnanya Allah azza wa jalla, pasti hatinya gonjang ganjing. Itu pasti. Siapapun dia. Maka harus punya, melanjutkan kalimat imannya dengan ilmu yang bisa mengambil sikap seperti ini. Hatinya bisa putus-tus betul dari makhluk, tapi di hati, dari faidah-faidahnya. Kemudian dawat wa dawamul iftiqari ilaihi. Dan hati tidak pernah putus untuk hanya butuh kepada Allah. Dan ini semuanya hanya bisa dibangun dengan ilmu. Ilmu mengenal Allah azza wa jalla. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, walau wafal abdu hadal maqama haqqahu. Kalau seorang hamba telah menunaikan muamalah kepada Allah yang seperti tadi, benar-benar dia bisa menjalankan perjalanannya sebagaimana yang tadi diterangkan, haqqahu, haknya Allah. Apa tadi? Muamalah wahdah. Kemudian inqita' bi kulliyatil qalb. Kemudian apa? Dawamul iftiqar ilallah. Kalau seorang hamba dia berhasil seperti ini, la ra'al ajabal ajib. Dia akan melihat kehidupannya menakjubkan. Apa itu? Allah akan bermuamalah kepada dia dengan muamalah yang luar biasa. Betapa kecilnya dia muamalah kepada Allah kalau dibandingkan muamalahnya Allah azza wa jalla kepada dia. Maka Allah, dia akan melihat hidupnya al-ajab al-ajib min fadli rabbihi. Karunia Allah terus menerus dia lihat dengan menakjubkan. Kebaikannya Allah, kasih sayangnya Allah, pembelaannya Allah, sampai begitu mudah sekali Allah itu menjadikan manusia menerima dia. Hatta yang dulu musuhnya bisa berbalik, bisa dijadikan hatinya terbuka. Itu karena pembelaan Allah, itu karena penjagaan Allah azza wa jalla. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ini apa yang kita jelaskan, apa yang kita terangkan dengan faedah yang sebagaimana diterangkan para ahlul ilm. Ternyata kemenangan kita di dalam hidup, di dalam berhijrah kepada Allah adalah kita tidak cukup hanya punya tanaman iman yang mujmal, yang global, yang hanya kita baca terus kemudian kita pahami, tidak ada sesembahan dengan benar kecuali Allah.
sementara hati kita belum melahirkan seperti tadi. Dan itu butuh perjalanan ilmu yang banyak. Sehingga tidak ada nikmat yang paling besar kecuali kita ditolong oleh Allah untuk terus-menerus berada di dalam peringatan tentang ilmu yang besar ini. Dan ingat Bapak Ibu, ilmu yang paling pertama diangkat dari dada manusia adalah ilmu yang melahirkan hati seperti ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ilmin yurfa al-khusu." Awal ilmu yang akan diangkat oleh Allah dari dada manusia adalah khusuul qalbi. Ilmu yang menjadikan hati manusia punya kekhusuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Diangkatnya ilmu itu dalam bentuk pengajaran ilmu ini menjadi jauh dari kita. Dalam bentuk banyaknya manusia sudah meninggalkan ilmu ini. Dalam bentuk tidak sedikit orang-orang yang punya amanah ilmu tidak mementingkan lagi mengajar iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tanda-tanda semua. Awalu ilmin yurfa. Makanya semua ulama sepakat, dakwah itu dari awal sampai akhir yang diprioritaskan adalah ilmu mengenal Allah. At-tauhid awalan wa akhiran. Mengajak manusia tentang tauhid, mengajak manusia tentang beriman pada Allah. Talabul ilmi awalan wa akhiran, tidak boleh diputuskan untuk mengajak mengenal Allah Azza wa Jalla. Bahkan ulama kita menasihatkan, tidak boleh kita belajar hukum diputus dari belajar iman. Dan ini bisa membawa sikap manusia yang hatinya keras. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita tambahkan untuk menambahkan lanjutan apa yang kita kajikan pada pertemuan yang sebelumnya di Sembalun sana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan talabul ilmi, untuk dimudahkan kita belajar dengan ilmu yang bisa menjadikan hati-hati kita kembali kepada nikmat punya kehidupan dengan Allah Rabbul Alamin. Insyaallah majelis kita sampai di sini. Biasanya saya kalau ngaji enggak ada pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan. Wah, ini tulisannya kayak dokter ini. Dapat cobaan, gimana? Sakit, ya. Sampai istri apa? Gimana ini? Dapat cobaan, sakit atau gimana? Dan sampai istri tak senang, ya, dengan penyakit. Terus kalau mau cerai, belum satu bulan rujuk. Betul ini begitu. Terus apalagi ini? Di rumah ibu bapaknya. Wah, ini saya agak bingung ini, Pak. Mohon maaf ini, saya agak bingung. Mungkin karena ini kayaknya masalahnya masalah keluarga dan masalah khusus. Mungkin ditulis ulang, dikirim saja ke WA saya, enggak apa-apa. Ya, begitu ya, Pak ya. Ditulis ke WA saya, jangan ditelepon saya. Kalau ditelepon nanti pasti tidak saya angkat. Karena banyak seringnya saya ditelepon orang, ya hampir enggak pernah saya angkat. Kalau di WA, walaupun saat itu saya tidak langsung jawab, tulisannya masih ada. Insya Allah nanti ada kesempatan saya baca, walaupun baru satu tahun kemudian. Tapi insya Allah kalau di WA saya baca, nanti ada waktu yang tepat,
insyaallah semoga Allah mudahkan saya bisa jelaskan. Jadi mungkin itu aja Bapak Ibu. Tadi saya jalan ke sini sudah mau roboh di jalan itu. Sama Ustadz Masuri diberi nikmat untuk supaya capek yang bertubi-tubi. Alhamdulillah masih bisa kita mudhakarah pada kesempatan ini. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, tidak apa-apa, ditulis saja di WA saya. Nanti tanya Ustadz Masuri atau siapa nomor WA saya. Itu Pak ya. Insya Allah seperti itu. Dan kita akhiri majelis kita. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk bisa mudhakarah. Bisa kita dipertemukan untuk saling memperingatkan, saling menolong di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla selalu menolong kita, memberi taufik, hati-hati kita dipilihkan jalan ilmu yang nafi. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.